Ya pemirsa, heboh di media sosial terkait video viral yang menampilkan sejumlah pria asik menunjukkan bakat dance menggunakan kostum wanita dalam acara forum komunikasi organisasi masyarakat tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Terkait hal tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan bahwa hal tersebut benar-benar memalukan. Heboh di media sosial terkait video viral yang menampilkan sejumlah pria asyik menunjukkan bakat dance menggunakan kostum wanita dalam acara forum komunikasi organisasi masyarakat tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan di salah satu mal di Kota Jambi pada Kamis 7 September 2023. Namun penampilan dance sejumlah pria tersebut membuat kecaman masyarakat. Hal tersebut lantaran di dalam video yang beredar, tampak sejumlah laki-laki asyik bergoyang bersama menggunakan pakaian perempuan dan berjoget ala perempuan. Hal tersebut pun membuat sejumlah masyarakat dan ormas bertindak lantaran dianggap sebagai dukungan terhadap LGBT. Diketahui acara tersebut bertemakan Forkom Ormas membangkitkan rasa cinta generasi muda terhadap budaya Jambi dan memajang spanduk yang berisi foto Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Terkait hal tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasa pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa awalnya kegiatan ini adalah gagasan dari Forum Ormas yang meminta izin menampilkan pagelaran seni budaya Jambi. Fasa mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya tampilan yang tak senonoh itu. Setelah pukul 17 waktu Indonesia Barat, acara itu selesai. Namun ada IO yang melakukan kegiatan di luar sepengetahuan Kesbangpol dan sebagainya. Dan salah satu videonya viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wali Kota Jambi beserta Sekretaris Daerah dan para pejabat Kota Jambi sengaja akan menyampaikan klarifikasi terkait dengan video, cuplikan video yang diambil pada kemarin hari Kamis ya, yang menampilkan beberapa, ada sanggar tari, beberapa pemuda yang tampil di atas panggung melaksanakan tarian-tarian yang agak tidak sejalan dengan adat budaya Jambi. Kemudian juga di belakangnya ada foto kami berdua, Wakil Wali Kota dan Pemkot Jambi. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan yang digagas dan dilaksanakan oleh Forum Ormas Kota Jambi. Yang intinya meminta izin melakukan kegiatan itu untuk menampilkan seni budaya. Seni budaya di sini termasuk juga untuk anak-anak disabilitas dan juga anak-anak yang berasal dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini. Kemudian juga kegiatan itu diisi dengan kegiatan pameran UMKM dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, kegiatan ini seyogianya dilaksanakan, dibuka acaranya kemarin dimulai jam 10.30, jam 11 sampai dengan jam 12. Setelah itu diisi dengan tampilan-tampilan baik itu anak-anak disabilitas maupun tampilan sanggar-sanggar seni sampai jam 5 sore. Kemudian di atas jam 5 sore sudah selesai kegiatan. Nah, kemudian tanpa diketahui ada EO yang menampilkan sanggar-sanggar seni yang tanpa diketahui oleh Kesbangpol dan lain sebagainya, ternyata salah satu tampilan itu adalah tampilan yang diputarkan video yang ada di media sosial. Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kota Jambi dan tentunya masyarakat Kota Jambi sangat menyesalkan adanya tampilan-tampilan seperti itu. Budaya Kota Jambi tidak mengenal tampilan-tampilan seperti itu. Untuk itu kepada EU kami ingatkan sekali lagi untuk tidak lagi dan jangan sekali-kali menampilkan penampilan seperti itu. Dan ini kami ingatkan juga kepada Kesbangpol untuk lebih hati-hati. Dalam arti kata kegiatan-kegiatan seperti ini harus betul-betul diteliti. Dan juga kepada Forum Ormas Kota Jambi untuk dapat menyelesaikan masalah ini nanti apabila memang ada unsur kesengajaan baik daripada EU dan lain sebagainya yang menampilkan hal ini untuk bisa ditindaklanjuti ke pihak yang berwajib. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi kami pemerintah Kota Jambi sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi. Demikian.
Terkait hal ini, Pemkot Jambi sangat menyesali penampilan tidak senonoh tersebut. Kedepan, Fasa mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut IO mana yang telah membiarkan sekelompok orang yang menari tersebut. Heru Syaputra, CEK TV melaporkan.